Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan malam ini kita menyambung pengajian kitab Al-Azkar karangan Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Babu ma yaqulu idza istayqadha fil laili wa kharaja min baiti, itu bab apa yang perlu dibaca apabila dia bangun di tengah malam dan keluar pada rumahnya. Betul eh? Baik. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, setelah mana Al-Imam An-Nawawi rahimahullah membicarakan tentang apakah doa dan zikir yang dibaca bila kita masuk rumah, keluar rumah dan masuk rumah, ada zikir yang dituntut kita baca, yang setiap zikir-zikir yang kita baca itu bukanlah suatu alunan biasa, tapi kita memohon doa rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada diri kita dan keluarga kita. Dan di sini pula Al-Imam An-Nawawi rahimahullah menyambung pula akan adab ataupun doa dan zikir yang patut dibaca andai kita bangun di tengah malam, tuan-tuan. Bangun tengah malam, terjaga, nak pergi tandas, silakanlah, tak larang pergi tandas tu. Tapi adakah bangun kita itu bangun yang semata-mata hanya pergi tandas saja? Maka ambillah sedikit ruang itu untuk kita ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang sebenarnya dan hakikatnya yang Allah kejutkan kita di tengah malam itu. Mungkin terkejut kerana bunyi apa nama, bunyi kereta jiran sebelah ke, bunyi pagar ke dan sebagainya, terkejut. Ya, itu satu terkejut kita, tapi ia bukanlah disengajakan. Allah nak atur kita untuk terjaga di tengah malam itu, maka janganlah kita lepaskan peluang-peluang tersebut untuk mengambil sedikit masa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak bangun qiyamul lail mungkin berat, tapi kita amalkan zikir ataupun amalan yang Nabi ajar kepada kita, tuan-tuan hadirin hadirat muslim muslimat, yang dibukukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Maka berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah disunatkan bagi seorang apabila dia bangun daripada tidurnya di tengah malam dan dia keluar daripada rumahnya. Bagi keluar rumahnya itu nak pergi ke masjid, nak pergi semayang subuh, maknanya dia bangun awal, nak pergi qiyamul lail tahajud di masjid. Maka hendaklah dia membaca yaqra' al-ayat al-khawatim min surati Ali Imran. Hendaklah dia membaca ayat-ayat akhir daripada surah Ali Imran bermula dengan ayat inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar, sehinggalah habis pada surah Ali Imran tersebut. Ada berapa surah ayat dalam surah Ali Imran? 200. Kan? 200 sampai habis ayat yang ke 200. Maka dibacakan ayat tersebut. Itu ayat menunjukkan tentang tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja kita baca, tapi kita faham sungguh-sungguh inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatul liulil absar. Kan? Sesungguhnya setiap perpisahan ataupun pertembungan atau perpisahan ataupun peredaran antara siang dan malam adalah merupakan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok langit, cerita Allah Taala ni bila kita keluar rumah, bukan sekadar hanya keluar rumah nak isap rokok saja. Tengok langit tu. Kan, sambil tengok langit itu, masya-Allah, langit yang tidak ada tiang, yang dihiasi dengan cahaya bintang-bintang, maka itu merupakan kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita sangat kerdil berbanding dengan makhluk-makhluk tersebut. Kemudian, itu disunatkan kita baca. Sama ada nak baca tanpa sembahyang, tanpa wuduk pun boleh. Ia baca dari segi hafalan kita. Kita baca ayat tadi dari segi hafalan kita, ataupun tak hafal, kita baca dalam Quran, buka pun boleh. Kalau nak sentuh Quran, maka pastikan ada wuduk. Ambillah wuduk dahulu bila tengah jaga tengah malam. Baca ayat tersebut pun dah memadai. Nak baca dalam solat tahajud pun dibolehkan. Lagi-lagilah afdal baca Quran dalam solat, lebih afdal daripada baca Quran dalam di luar solat. Kan? Kita baca Quran dalam solat kita, lebih afdal daripada baca Quran di luar solat. Baik. Itu kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sabit dalam riwayat As-Sahihain, itu riwayat Imam Bukhari dan Muslim,
bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melakukannya demikian, melainkan baginda tidak ada, melainkan tiada riwayat menyatakan tentang Nabi melihat ke arah langit sambil baca, sambil melihat langit. Itu tidak ada dalam riwayat sahihain, namun itu ada dalam riwayat yang lain. Baik, mana boleh nak baca ayat tadi keluar rumah tengok langit sambil membaca ayat tadi, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil layli wan nahar li ayati ulil absar, baca itu. Ataupun tak tengok pun tak ada masalah, boleh terus kita baca ayat itu tersebut. Maka insyaAllah mudah-mudahan dapat pahala dan fadilat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Untuk orang perempuan yang datang yang ada haid nifas, boleh tak boleh dia nak berzikir baca ayat tadi? Kita dah bincang banyak dalam kuliah-kuliah sebelum ini. Pada mukaddimah Al-Imam An-Nawawi menyatakan, maka bagi mereka yang berjunub pun boleh membaca, tetapi dengan niat, bukan niat baca Quran, tapi niat ia sebagai zikir. Ia sebagai zikir, bukannya baca ayat Quran. Itu untuk orang yang berjunub ataupun haid dan nifas. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, telah sabit dalam riwayat sahihain, riwayat Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kana idza qama min al-laili yatahajjad, adalah baginda Nabi bila bangun di tengah malam akan bertahajud, akan melaksanakan salat tahajud. Lalu baginda Nabi akan membaca doa, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd laka mulkus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamd anta nurus samawati wal ardi wa man fihin wa lakal hamdu antal haq wa wa'dukal haq wa liqa'uka haq وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر La ilaha illa anta. Demikian doa yang Nabi baca setelah mana Nabi melaksanakan salat tahajud. Dalam riwayat lain menambah lafaz doa di akhirnya, wala hawla wala quwata illa billah. Nak tambah al-aliyul azim pun boleh kata para ulama. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam nak mengajar kepada kita antara sifat seorang mukmin, antara ciri-ciri seorang yang mana hamba Allah yang benar-benar nak mencari fadilat, kelebihan, kemuliaan di sisi Allah Ta'ala, maka ia akan mengambil bahagian di waktu malamnya. Ini cabaran tuan-tuan ni, nak ambil bahagian waktu malam. Waktu malam ni waktu rehat. Allah jadikan malam, ja'alnal laila libasa. Allah jadikan malam ini waktu untuk menyelimut kita, pakaian kita, untuk melindung kita, untuk kita istirahat, berehat. Kan, berehat. Ada orang daripada kecil sampai ke mati, tidurnya lebih daripada 8 jam. Sebab apa? Itulah tidur yang sepatutnya, ustaz. Kan? Sedangkan 8 jam itu bukan hakikat mesti kena tidur setiap orang itu 8 jam. Ya, memang ada kajian menyatakan sedemikian. Ha, baby memanglah tuan-tuan kena tidur banyak. 8 jam, lebih 8 jam kena tidur baby. Ha, kita ni top one baby takkan nak tidur lebih 8 jam tuan-tuan. Maka masa malam inilah waktu yang terbaik kita untuk berdampingan, mendekatkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka gunakanlah malam tersebut dengan ibadah kepada Allah. Antara ibadah malam yang terbaik ialah solatut tahajud. Solat tahajud. Solat tahajud adakah mesti kena tidur dahulu? Kena tidur dulu ke? Tidak menjadi syarat untuk solat tahajud mesti kena tidur. Tapi afdalnya tidurlah dahulu. Itu yang lebih afdal. Tapi kalau tidak
tidur dahulu nak tahajud juga adakah boleh? Boleh. Sah solat tersebut kata para ulama dalam mazhab kita al-Imam Syafi'i rahimahullah. Maka doa yang Nabi ajar kepada kita doa tahajud tadi solat 2 rakaat. Ini di tengah malam, awal malam, tengah malam, akhir malam. Yang penting sebelum subuh lah kita buat solat tahajud ini. 2 rakaat bilangan yang paling sedikit. Bilangan yang banyak. Ada had ke bilangan tahajud ini? Ada pendapat mengatakan ada had kepada tidak lebih kepada 11 ataupun 13. Namun itu pandangan, satu pandangan. Ada pandangan yang mengatakan ia tiada had. Adapun yang Nabi hadkan yang kata 11 ataupun 13 itu adalah solatul witri, solat witir. Maka itu semua ada pandangan para ulama. Jadi kalau mampu nak buat banyak silakan, tak nak buat banyak tapi sedikit tapi berkekalan itu pun lebih baik. Buat solat tahajud 2 rakaat. Dan solat tahajud ini masya-Allah fadilat cukup besarlah. Dan kebanyakan para ulama di kalangan mereka yang beramal dengan solat tahajud ini, maka antara sebab dan asbab doanya dimakbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sentiasa mengamalkan solat tahajud ini masya-Allah doanya antara doa yang mustajab ini diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan izin Allah taala. Maka Nabi ajar kepada kita dalam doa tahajud tadi beberapa perkara tuan-tuan. Itu apa? Mulakan dengan puji-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu ya Allah. Bagimulah segala puji-pujian. Bagimulah segala puji-pujian. Yang berhak untuk kita puji ialah Allah Subhanahu wa taala. Adapun makhluk ini tak layak pun dipuji. Kadang-kadang kita puji pun sebab nak ambil hati je. Puji pun sebab ada habuan-habuan tertentu yang kita harapkan. Puji kerana nak dapat pangkat, nak dapat kekayaan. Kalau tak puji payah. Nak dapat belanja, nak dapat satu habuan kan terpaksa dipuji. Itu hakikat manusia hari ini. Maka yang berhak dipuji ialah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah dan Nabi mengajar kita untuk menyatakan pujian tersebut dan mendetailkan apakah keagungan Allah Subhanahu wa taala. Anta qayyimus samawati wal ard. Engkaulah yang mendirikan dan menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dan bagimu juga segala puji-pujian dan bagimulah segala kerajaan di langit dan di bumi dan segala isinya. Menyatakan hati kita ini untuk menyerah segala takdir kita kepada ketentuan Allah yang merupakan pemerintah segala kerajaan langit dan kerajaan bumi. Dan juga kita menyatakan puji-pujian kepada Allah dengan mengatakan engkaulah nurus samawatul ard, engkaulah cahaya bagi langit dan bumi. Allah yang menciptakan cahaya di langit dan di bumi dan juga merupakan sumber cahaya hidayah kepada mereka, kepada manusia, sama ada manusia itu beriman ataupun kafir. Allah lah yang memberi sumber cahaya hidayah kepada mereka yang beriman ataupun kafir. Yang beriman kena dapat cahaya hidayah, ya perlu sampai ke mati tuan-tuan. Nak boleh istiqamah dengan ibadah sampai ke mati, kita perlukan cahaya hidayah walaupun dah beriman tuan-tuan. Sebab itulah Nabi ajar dalam satu doa selepas sembahyang. Kita minta apa tuan-tuan selepas sembahyang? Antara disebut oleh baginda Nabi yang juga Imam Nawawi rakamkan dalam kitab ini Al-Azkar, nanti kita akan jumpa. Nabi ajar kita baca doa Allahumma ja'al khaira umri akhirahu waj'al khaira amali khawatimahu waj'al yawma liqa'i waj'al khaira ayami yawma liqa'ik. Ini tiga doa yang Nabi ajar kepada kita baca selepas sembahyang. Nak dapat hidayah untuk terus kekal istiqamah dengan ketaatan ini, Nabi ajar kita minta tiga benda ini tuan-tuan lepas sembahyang. Sibuk manapun kita dengan pekerjaan, lepas sembahyang jangan tinggal doa ini tuan-tuan. Kita minta apa selepas sembahyang? Nabi ajar, pertama kita minta Allahumma ja'al khaira umri akhirah. Ya Allah, jadikanlah sebaik-baik umurku pada pengakhirannya nanti, ya Allah. Di saat kita menghembuskan nafas kita, kita hembus nafas dalam keadaan kita melakukan ketaatan dan kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan ada yang mati dalam keadaan dia sembahyang, masya-Allah. Ini suatu kebaikan yang sangat baik.
Ada yang mati dalam keadaan dia setengah sujud kepada Allah Ta'ala, Masya Allah. Ada yang mati ketika berada dalam raudah di Madinah, tuan-tuan. Ada yang meninggal di Mekah, dikebumikan di kuburan sana. Ada yang meninggal di Madinah, dikebumikan di kuburan Baqi', Masya Allah. Allah pilih. Semua itu di pengakhirannya. Kita nak mati dalam keadaan yang baik, tuan-tuan. Maka kita minta Allahumma ja'al khaira umri fi umri akhirah, pada pengakhirannya, tuan-tuan. Janganlah matikan kita di saat kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, tuan-tuan. Wala'iyazubillah. Kan? Jangan terlintas niat. Menarik juga ni buat pelancaran di Zouk ni. Kan? Contohnya kan? Nak pergi masuk di Zouk kalau tengok. Kan? Jangan terlintas langsunglah hati kita ni nak melakukan dosa dan maksiat kepada Allah. Bimbang-bimbang saat itulah lah cabut nyawa kita, tuan-tuan. Bimbang itu bukanlah pengakhiran kita yang terbaik, tuan-tuan. Yang kedua, Nabi suruh kita minta khaira amali, sebaik-baik amalan kita di penghujungnya. Saat kita habiskan amalan kebaikan itu, sembahyang kita, sembahyang diterima oleh Allah Ta'ala. Di saat kita berzikir, zikir itu diterima oleh Allah. Di saat kita mengerjakan haji, haji itu diterima oleh Allah Ta'ala. Di saat kita berpuasa, puasa itu diterima oleh Allah Ta'ala. Ini kita nak minta kepada Allah Ta'ala sebaik-baik amalan ini, tuan-tuan. Nah, itu perlukan taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan ikhlas kepada Allah Ta'ala bukan kerana manusia. Yang ketiga, kita minta kepada Allah yauma, sebaik-baik khaira ayyami, sebaik-baik hari, hari kita bertemu dengan Allah Ta'ala nanti di padang mahsyar, di saat kita diberikan catatan amalan kita, diberikan tangan kanan kita bukan dengan tangan kiri kita, dan di saat kita diperhisabkan oleh Ta'ala, dipermudahkan hisab kita, dan di saat kita melalui tentang sirat dipermudahkan oleh Ta'ala, dan kita mendapat syafaat baginda Nabi dan masuk dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah yang kita harap-harapkan, tuan-tuan. Maka pentingnya cahaya nur hidayah Allah Ta'ala. Orang kafir juga berharap mendapat taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kita juga, Nabi ajar kita juga untuk memuji Allah dengan menyatakan tentang iqrar kita bahwasanya Allah lah Tuhan yang paling al-haq, Tuhan yang paling benar, yang paling berhak untuk disembah, paling berhak untuk kita minta. Wa wa'dukal haq. Bila kita bangun malam ni, kita nak asuh roh kita ini agar kita yakin dengan janji-janji Allah. Wa wa'dukal haq. Segala janji-janji pahala Allah benar. Segala janji-janji syurga Allah adalah benar, bukan hanya omongan kosong. Wa liqa'uka haq, pertemuan dengan Allah Ta'ala di padang mahsyar juga adalah benar, bukan omongan kosong. Ini Nabi nak ajar kita, akidah kita ni benar dari saat kita bangun di tengah malam ini. Wa qauluka haq, apa yang engkau firmankan ya Allah juga adalah benar. Apa yang dalam Quran itu tidak satu bentuk pun pendustaan. Apalah yang Allah rakam dalam Quran itu semua adalah benar. Maka nak suruh kita ni akur dengan segala firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wal jannatu haq, dan syurga Allah juga adalah benar. Agar kita yakin kita buat amal ini, betul amal kita ni bukan sebab kita masuk syurga. Amal kita ni adalah merupakan, amal kita ni merupakan sebab untuk menentukan tingkatan darjat kita dalam syurga nanti. Masuk syurga dengan rahmat Allah Ta'ala, ya, bukan dengan sebab amalan kita semata-mata. Tapi dengan sebab amalan itulah menentukan martabat kita nanti, darjat kita di akhirat kelak, tuan-tuan. Tu pentingnya amalan kita ini untuk mendapat syurga yang hampir dan dekat dengan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Macam mana rupa syurga, masya-Allah. Tak terhitunglah kita nak cerita. Mala uzrun ru'an wala mala 'ain ru'an wala uzrun sami'an wala khatar 'ala qalbi bashar, kata para ulama. Yang syurga ni kalau dibahaskan keindahannya, tak mampu nak dibahaskan dengan pandangan mata kita, dengan pendengaran kita dan juga hati kita ni. Tapi lebih sangat dahsyat akan anugerah syurga ini. Kalau orang lakinya, bidadari lah. Kita baca surah Yasin tu sebut tentang nikmat-nikmat syurga ni. Kan? Kalau orang perempuannya ni, diberikan segala perhiasan-perhiasan dalam syurga kelak. Nak apa on the spot dapat, itu yang kita biasa dengar dalam kuliah-kuliah sejak daripada kecil. Maka itu nikmat-nikmat syurga. Yang paling terbaik dalam nikmat syurga, kita berada berdekat dengan baginda Nabi dan dapat melihat akan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu sebaik sebesar-besar nikmat dalam syurga. Wan naru haq, dan neraka juga adalah benar. Yang syurga ada 8 pintu, neraka ada 7 pintu. Yang neraka juga adalah benar.
Seringan-ringan azab api neraka Allah Ta'ala ialah dipakaikan terompah, maka sekaligus menggelegak otak kita. Disebut dalam hadis Nabi riwayat Imam Ahmad dan Imam Tirmizi. Itu seringan-ringan azab neraka, tuan-tuan. Pakai terompah. Terompah ni macam lama sangat, kasut, tuan-tuan. Pakai kasut. Ha, pakai kasut terus automatik menggelegak otak kita, tuan-tuan. Sanggup tahan azab neraka, tuan-tuan? Tak mampu tanggung, tuan-tuan. Azab kubur pun kita tak mampu tanggung, tuan-tuan. Terlagi kalau azab neraka, tuan-tuan. Yang kata azab kubur, api dunia pun tak mampu tahan, tuan-tuan. Betul lagi dengan azab kubur dan juga azab api neraka Allah. Wa Muhammadun haq. Dan Nabi Muhammad juga adalah benar sebagai Rasul utusan Allah Ta'ala. Wasa'atu haq. Hari kiamat juga adalah benar. Dan kita menyatakan, laka aslamtu, dan kami serahkan segala-galanya kepadamu, ya Allah. Wa bika amantu, kepadamu lah kami beriman. Wa alaika tawakkaltu, dan kepada kamu lah kami bertawakal, ya Allah. Wa ilaika anabtu, dan kepada engkau lah kami bertaubat. Kami menyesal, kami bertaubat, kami kembali. Wa bika khasamtu, dan kepada engkau lah kami ini bermusuh. Boleh tak boleh kita bermusuh? Bermusuh kerana Allah boleh. Marah kerana Allah boleh. Marah kerana Allah Ta'ala itu boleh. Marah macam mana kita marah anak kita kerana tidak taat dan patuh perintah Allah? Boleh. Ha, ni marah sebab perkara yang kecil. Rugilah, tuan-tuan. Tapi marah kepada isteri dan anak kita kerana tidak mentaati perintah Allah, itu suatu yang dibolehkan dan dibenarkan. Wa ilaika hakamtu, daripada engkau lah kami berhukum, mengambil Allah sebagai sumber hukum dalam syariat, dalam kehidupan kita, dalam soal akidah kita, dalam soal ibadah kita, dalam soal muamalat ekonomi kita, dalam soal siasah politik kita, mengambil hukum-hukum syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faghfirli, dan Allah Nabi ajar kita untuk minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ampunkan dosa-dosaku, ya Allah. Ha, banyaknya dosa kita ni. Hak minta doanya mana, tuan-tuan? Hak ni ya. Faghfirli. Doa tahajud punya panjang ni, tuan-tuan. Hak awal-awal tadi tu buat apa? Kita puji Allah Ta'ala. Yang nak mintanya apa? Minta ampun. Dah tu kenapa banyak sangat puji Allah? Dengan kita banyaknya puji Allah, dengan kita menyedarkan hakikat kita sebagai hamba pada Allah, maka ia menjadi asbab untuk doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ha, kan? Minta ampun kepada Allah. Ma qaddamtu wa ma akhartu. Ampunlah dosa-dosaku yang terdahulu dan yang akan datang. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Wa ma asrartu, apa yang aku rahsiakan. Ada dosa kita buat rahsia, tuan-tuan. Buat di rumah kita. Dalam diam-diam, orang yang tak tahu kiri kanan. Tapi Allah tahu kita buat dosa, tuan-tuan. Yang ini kita minta kepada Allah. Dosa dalam hati kita. Ha, kita buruk sangka pada orang. Itu rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Kita kutuk orang. Rahsia kita dengan Allah Ta'ala. Maka itu juga dosa kita, kena minta ampun dengan Allah Ta'ala. Wa ma'alantu, dan apa yang aku telah elankan. Ada orang buat dosa secara terang-terangan. Lagilah kena minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan akhir kita tutup doa tadi dengan puji-pujian kepada Allah. Antal muqaddimu wa antal muakhir, ya Allah. Engkaulah yang muqaddim, yang maha pendahulu dan juga yang maha mengakhir. Maksudnya yang boleh mendahulukan segala hajat kami, yang dapat memperkenankan hajat kami secara cepat ataupun lambat. La ilaha illa anta, ya Allah. Tiada Tuhan melainkan engkau, ya Allah. Tiada daya dan upaya dan kekuatan melainkan dengan izin engkau, ya Allah. Itulah doa tahajud yang kita minta-minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuan-tuan. Jadi ada yang boleh hafal, ada yang tak boleh hafal. Tak ada masalah, tuan-tuan. Tak boleh ingat dalam bahasa Arab panjang tadi, boleh ingat dalam bahasa Melayu. Tak apa, minta doa kepada Allah Ta'ala. Ha? Akan doa tadi. Jadi boleh, tuan-tuan, kita baca sama-sama, tuan-tuan, mengambil fadilah, fadilat dalam masa ilmu ni, tuan-tuan. Yang dah hafal, alhamdulillah. Yang tak hafal, boleh kita cuba hafal doa ini dan dibacakan dalam solat tahajud di tengah malam. Allahumma lakal hamd, anta qayyimus samawat wal ardi wa man fihin, walakal hamdu laka mulkus samawat wal ardi wa man fihin walakal hamd, anta nurus samawat wal ardi
ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق ومحمد حق والساعة حق اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله. Ini doa ni tuan-tuan, sebahagiannya kadang-kadang pernah dengar macam doa talqin je ustaz. Ha? Kan? Al-jannatu haq wan naru haq. Ini talqin tu bukan semata-mata untuk orang yang mati tuan-tuan, untuk orang hidup sama tuan-tuan. Yang paling penting talqin tu untuk orang hidup. Untuk beri peringatan kepada kita tentang persiapan kita untuk menuju kematian. Yang dah meninggal itu untuk diberikan keyakinan, kekuatan, keteguhan di saat nanti dipertanyakan oleh malaikat mungkar dan nangkir. Maka yang hidup mendengar talqin tadi yang sama dengan doa tadi untuk memberi panduan, guideline kita dalam hidup kita ni bila bangun di tengah malam, pagi ni nak buat apa ni? Dengan solat tahajud tadilah memimpin kita agar di siang hari tidak mudah terjebak, terbabas dengan dosa dan maksiat kepada Allah. Dengan doa yang tersebut tadi. Tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat. Seterusnya tuan-tuan hadirin hadirat muslimin muslimat, bab ma yaqulu idza arada dukhul al khala. Bab apa yang hendak diperkatakan, hendak dibaca apabila masuk ke dalam khala, tempat buang, tempat tandas atau bilik air tuan-tuan. Telah sabit dalam riwayat sahih Imam Al-Bukhari daripada Anas bin Malik radhiyallahu an, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam apabila ia hendak masuk ke dalam tandas ataupun bilik air, tempat nak qada hajat. Khala ini apa tuan-tuan? Tempat bersendirian. Khala, tempat bersunyi. Khalwat, itu dah khalwat tuan-tuan. Bersunyi-sunyian. Baginda Nabi suka berkhalwat, tapi dengan salah faham ni. Khalwat ni kalau faham kita ni berdua-duaan tu. Masuk di sini, khalwat Nabi ini, Nabi suka berkhalwah. Nabi berkhalwat itu Nabi ketika mana sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, maka Nabi suka bersendirian, tahannus. Ha, bertahannus di Gua Hira. Ha, itu juga disebut sebagai khulwah. Ha, berkhalwat ini bersendirian. Jadi kita ni khalwat, maksud kita adalah berdua-duaan. Ha, itu dalam fahaman kita hari ini dalam masyarakat kita orang Melayu. Baik, maka khalwat ini tempat sunyi, tempat kita bersendirian. Okay, jaranglah orang masuk tandas berdua-duaan. Kecuali pasangan suami isteri bolehlah tuan-tuan. Ha, kan? Untuk orang lain nak masuk, jam macam mana pun ke R&R, masuk tandas mesti sorang-sorang lah. Ha, baik. Maka apa yang hendak dibaca, maka Nabi ajar kita adab dalam nak masuk bilik air pun Islam mengajar akan syariat, tata cara adab kita masuk dalam tempat nak buang air, qada hajat. Maka Nabi mengajar kita doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apa relevan tadi doa bangun tengah malam, tiba-tiba ni masuk tandas pula. Ha, maka Imam Nawawi nak susun kita mengikut pergerakan kita. Ha, bila bangun di tengah malam, dia nak pergi tandas, maka on the way nak pergi tandas, jangan lupa membaca doa. Doa ini merupakan sunnah Nabi SAW. Doa ni doa yang biasa, nak kita baca tuan-tuan, famous. Ha, kan? Kalau anak kita lebih pandai daripada kita, kita masuk terjah je. Tak kira kaki kiri, tak kira kanan. Bedal je masuk tuan-tuan.
Tapi ada sunnah dan juga adab Nabi. Maka dibacakan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ithi. Allah ya Tuhanku, aku minta berlindung daripada, berlindung dengan kekuasaanmu daripada syaitan jantan dan syaitan betina, yang mana tempat khalwat itu, khala itu merupakan tempat yang mana berkumpul dan berhimpunnya syaitan dalam tempat tersebut. Jadi kena baca doa tadi minta perlindungan. Cuma tak nampak lah tuan-tuan. Dia ada dalam tempat tersebut, tak nampak. Jadi mereka yang baca tadi terselamat daripada godaan bisikan jantan, syaitan jantan dan juga syaitan betina yang berada dalam tandas tersebut. Dia kena ganggu kita macam-macam lah. Itu yang kata dalam tandas ni mudah dapat ilham ustaz. Dalam tandas ni mudah semua dapat ilham. Kan? Antaranya ni syaitan ni lah yang bagi ilham ni. Kan? Baik. Itu biasa tuan-tuan amalkan dan masuk dengan kaki. Kaki mana tuan-tuan? Kaki kiri dalam tandas ni. Keluar dari tandas dengan kaki kanan. Terbalik dengan dengan kaedah masuk masjid. Masuk masjid dengan kaki kanan, maka keluar masjid dengan kaki kaki kiri. Dia terbalik dengan masuk tandas dengan masuk masjid tuan-tuan. Kemudian berkata Imam An-Nawawi rahimahullah, adalah diriwayatkan, adalah kami meriwayatkan dari daripada selain daripada kitab sahih Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim sahihain dengan doa yang dibacakan ketika masuk tandas, bismillah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Baik, ini macam mana pula? Boleh tak boleh kita sebut bismillah dalam dalam tandas? Dalam tandas boleh sebut lafaz bismillah. Para ulama mengatakan makruh kita menyebut nama Allah dalam tandas, dalam tempat kita qada hajat itu. Maka di sini dalam riwayat ini menyatakan para ulama dalam menghuraikan hadis ini, maka yang disebutkan bismillah itu berada di luar, berada di luar daripada tandas atau bilik air tadi. Maka kita menyebut bismillah. Maka langkah kaki kiri kita masuk ke dalam tandas. Ketika itulah baru kita membaca Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Barulah membaca doa tersebut tuan-tuan. Itu kata para ulama. Maka dibacakan bismillahi Allahumma itu berada di luar daripada tandas ataupun tempat qada hajat. Maka barulah dibacakan selebihnya itu dalam bilik air ataupun dibacakan juga dalam hati. Ada pendapat mengatakan boleh baca dalam hati bismillahirrahmanirrahim dalam hati. Kemudian Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith itu jadi dilafazkan atau boleh dibacakan dalam hati. Maka boleh buat kedua-duanya. Baik. Seterusnya kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah, kami meriwayatkan daripada Sayyidina Ali radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, satru ma baina a'yunil jinni wa aurati bani adama idza dakhala al-kanif an yaqula bismillah. Rawahu Tirmidzi wa qala isnadu laysa bil qawi. Dan telah diriwayatkan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhahu alaihi salam radhiyallahu anhu telah menyatakan bahwasanya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, penghalang antara pandangan jin dan aurat Bani Adam bila dia masuk ke dalam tandas atau bilik air adalah dengan dia membaca bismillah. Betul ada riwayat selain daripada sahih Imam Bukhari dan Muslim mendatangkan lafaz bismillah ketika doa masuk tandas tadi. Bila disebut bismillah, maka ia merupakan satrun, pelindung ataupun penapis ataupun penutup pandangan mata ataupun pandangan jin daripada melihat aurat anak Adam yang sedang qada hajat ketika itu. Tak kira di mana pun akan adalah jin-jin ini tuan-tuan. Ha, di masjid pun ada jin. Di rumah kita lagi banyak sepah jin tuan-tuan. Ha, kan? Maka nak menutup pandangan aurat kita ini daripada dilihat oleh jin, maka bacalah bismillah tadi di saat kita ini nak memecatkan pakaian kita ataupun di saat kita nak masuk ke dalam tandas. Sebelum masuk itu kita membaca bismillah tuan-tuan. Dia kata tak apa ustaz, bukan ada orang lain dekat rumah saya seorang je. Ha, memanglah orang lain tak ada, jin ada tuan-tuan. Maka malulah kita daripada jin tadi melihat akan aurat aurat kita. Baik. Dan berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah,
telah kami datangkan pada dalam fasal sebelum ini bahwasanya dalam bab fadail amal ini maka boleh berhujah dengan hadis yang dhaif, kata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Berkata ashabuna, berkata sahabat kami ataupun ulama-ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, maka disunatkan untuk berzikir, membacakan doa masuk tandas tadi, sama ada masuk bilik air tandas yang berada dalam bangunan ataupun di padang pasir. Rumah kita ada tandas, masuk tandas baca, di tengah-tengah padang pasir tak ada tandas, sembunyi belakang batu pun tetap dituntut kita, digalakkan, disunatkan untuk membaca doa masuk tandas walaupun tak ada tandas tengah padang pasir. Masuk hutan, nak qada hajat, mana ada tandas dalam hutan. Contoh kalau tak ada tandas dalam hutan lah. Maka ketika itu kita duduk di belakang batu, belakang pokok, maka tetap juga disunatkan membaca doa tadi, doa masuk tandas tadi tuan-tuan. Jadi nak langkah kanan kiri tak ada lah tuan-tuan kalau tak ada tandas kat luar tu. Ha, kan? Jadi tak ada tangan langkah, tangan kaki kanan ataupun kaki kiri. Baik. Seterusnya berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan kami telah meriwayatkan daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia telah berkata, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila masuk dalam tandas tempat qada hajat, baginda Nabi akan membaca Allahumma inni a'udzubika minar rijsin najis al-khabithil mukhbith asy-syaitanir rajim. Rawahu Ibnu Sunni wa rawahu At-Tabrani fi kitabihi ad-du'a. Ini juga suatu doa lain ketika Nabi nak masuk tandas. Nabi juga baca doa ini, minta, ya Allah, supaya aku mohon perlindungan dengan kekuasaan-Mu daripada rijsin najis, daripada kejelikan najis atau kekotoran najis, dan juga daripada akan khabith, keburukan syaitan, dan juga syaitan yang terkutuk. Nah, ini kita minta perlindungan daripada Allah Ta'ala juga bila masuk tandas, yang Nabi ajar kepada kita. Minta tiga perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian kata Imam An-Nawawi rahimahullah, bab larangan. Ini saya percepatkan sebab kita dah biasa tuan-tuan. Bab larangan daripada berzikir dan bercakap dalam tempat qada hajat ni tuan-tuan. Dalam tandas atau bilik air. Dimakruhkan untuk berzikir dan bercakap ketika qada hajat. Makruh hukumnya, tidak haram tapi makruh hukumnya, sama ada ketika qada hajat itu di padang pasir ataupun dalam bangunan. Dalam rumah kita tengah qada hajat, makruh kita berzikir. Tengah duduk cangkung, Allah Allah, jangan tuan-tuan. Ha, kan? Kecuali memang tak sengaja tuan-tuan, dah memang dia suka zikir Allah, tiba-tiba dia memang automatik terkeluar, tak sengaja baru tersedar Allah, doa tanda. Ha, itu tidak mengapa, kan? Maka makruh kita berzikir ketika qada hajat, sama ada dalam bangunan dia ataupun di luar bangunan. Demikian juga semua zikir-zikir yang lain. Dan juga wal kalam, dan juga bercakap-cakap. Cakap juga makruh hukumnya. Bersembang dengan orang sebelah. Ha, kan? Kawan, takbir bersembang. Sambung bersembang tu dalam tandas lah. Qada hajat tu. Tengah qada hajat tu sebelah-sebelah tu duduk mesyuarat lagi. Ha, kan? Lepas ni kita nak ke mana? Lepas ni apa plan kita? Ketika qada hajat makruh hukumnya. Sebab apa makruh tuan-tuan? Kata para ulama, sebagian para ulama menyatakan dan kata guru kami, Nabi nak ajar kita ni bila qada hajat tu fokus. Buat kerja cepat, bagi selesai. Lepas tu adab dalam tandas ni jangan lama-lama sangat. Ha, kalau di barat dia buat restroom, tandas tu sebagai bilik rehat. Ha, sekali tandas tu masuk, bawa paper, baca surat khabar tuan-tuan. Siap boleh khatam surat khabar tersebut tuan-tuan. Itu bukan adab kita sebagai seorang Muslim. Bila masuk tandas, letak, jangan ambil handphone lah tuan-tuan. Kadang masuk tandas buat handphone. Buat apa? Sambil qada hajat boleh tengok WhatsApp dulu. Ha, tengok grup bincang apa. Ketika qada hajat, fokus. Qada hajat, selesaikan cepat. Itu tandas tempat yang tak bagus duduk lama-lama tuan-tuan. Kan? Maka Nabi ajar kita demikian. Maka makruh kita bercakap. Bila bercakap itu dia tak fokus. Lepas tu nanti tak cepat, tak lawas najis yang kita nak keluarkan. Kecuali bercakap yang darurat. Terpaksa bercakap. Ha, kan? Tengah qada hajat, air tak ada dalam tandas. Allah, macam mana nak buat ni? Tadi kata tak makruh bercakap.
Tak cakap lah kita tu. Air boleh tak tolong? Tolong orang luar. Air tak ada dalam tanah ni, boleh tolong dapatkan air? Ha, boleh. Kenapa darurat? Kita nak mendapatkan bekalan air untuk bersuci. Sehingga akan berkata ulama dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah, sekiranya dia bersin, la yahmadullahu ta'ala, maka makruh kita ni bila dalam bersin, hasyim ketika qada hajat, maka makruh kita mengucapkan alhamdulillah ketika saat tengah qada hajat tadi. Kadang orang selamba je, hasyim alhamdulillah, tengah qada hajat kan. Maka makruh hukumnya. Kalau ucap pun taklah haram, tapi makruh hukumnya. Wala yushammitu atis. Orang yang dengar pula sebelah jangan balas pula, ya rahamkallah. Jangan balas pula tuan-tuan. Pergi balas pula orang sebelah. Jangan dengar. Dan juga tidak perlu untuk membalas salam. Tengah qada hajat orang masuk bagi salam, assalamualaikum. Kita tengah qada hajat. Jangan nak balas waalaikumsalam. Nak kata ada orang dalam tandas ni. Tak payahlah tuan-tuan. Tidak perlu untuk menjawab salam ketika qada hajat. Demikian juga tidak wajib untuk la yujibu, tidak perlu untuk menjawab azan ketika qada hajat. Kan, walaupun sunat menjawab azan ini, tapi ketika qada hajat tidak disunatkan untuk menjawab azan. Wa yakunu lil muslim muqassiran la yastahiqu jawaban. Kenapa? Ketika itu orang Islam yang ketika itu tengah qada hajat, dia muqassir, berkaitan yang serba kekurangan. Nah, tengah qada hajat dia tak sempurna dari segi kedudukannya untuk menjawab azan, untuk menjawab bersin tadi dan sebagainya, maka dia tidak berhak untuk menjawab ke semua doa-doa ataupun zikir-zikir tadi tuan-tuan. Itu kaedahnya. Dan yang disebutkan tadi, makruh ini ialah makruh tanzih dan bukannya haram. Kalaulah seorang itu bersin lalu dia bertahmid dalam hatinya dan tak digerakkan dengan lidah, lisan lidahnya, tidaklah mengapa. Jika nak bersin juga, ucaplah alhamdulillah itu dalam hati kita. Demikianlah perbuatan-perbuatan yang lain. Demikian juga ketika mana halal jima', ketika jima', makruh juga untuk kita ni untuk berzikir. Jangan pula Allah, Allah ketika begitu tuan-tuan. Jangan buat begitulah, makruh hukumnya. Tapi taklah haram, makruh hukumnya. Tapi kalau nak zikir juga dalam hati. Kan? Dalam hati kalau nak berzikir juga ketika jima'. Ini berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi dah masa dah tamat tuan-tuan, tak nak dipanjangkan. Ada lagi dua hadis ni tuan-tuan. InsyaAllah nanti kita akan sambung lagi berkenaan dengan bab ini tuan-tuan. Untuk akan datang, biiznillah subhanahu wa ta'ala.